Ya, selamat sore. Kami ucapkan selamat bergabung dari lapangan RT. Maksud kami dari lapangan Dusun Pulau Krakap. Sebelumnya mohon maaf atas keterlambatan dari kami untuk memandu acara ini. Adapun sore hari ini yaitu pertandingan bola voli dalam rangka Piala Rio Cup yang pertama. Untuk sore hari ini dipertandingkan yaitu tim bola voli putri yang bertanding antara Dusun Pelayang berhadapan dengan Dusun Tanah Tumbuh. Sebelum kami pandu acara ini perlu kami sampaikan kami segenap panitia dan kerabat kerja di sini sudah memutuskan ataupun membuat peraturan. Yang pertama yang perlu kami sampaikan kepada segenap penonton, kami seluruh panitia sudah membuat peraturan bahwasanya di luar lapangan di situ ada garis ataupun tali merah. Di situ sudah kami semuanya memutuskan bahwasanya untuk parkir motor itu di lapangan. Jadi yang sudah di garis merah itu yang sebelah kanan dari lapangan ini untuk orang jualan dan di depan meja panitia ataupun sebelah depan itu hanya khusus untuk menonton. Jadi masalah motor parkirnya ada tempat tersendiri. Dan selanjutnya juga kami sampaikan, break. Ini mohon maaf kepada para penonton ataupun official ataupun pendukung dari masing-masing set yang pertama. Tidak masuk yang dilakukan dari pemain Tanah Tumbuh kali ini. Poin untuk Pelayang 17-12 masih melakukan server nomor 28. Angkat bola ke belakang, masuk kali ini dibiarkan begitu saja pemain belakang dari Pelayang nomor 29. Sudah poin 13-17.
Gerak tipu dilakukan, ada orang di sana, ada pemain di sana, tidak bisa diselamatkan, nomor 28. Angka untuk tanah tumbuh, 14-17, melakukan serbu lating sekali, diterima nomor 28, kerjasama nomor 28, smash, tetapi tidak masuk, yang dilakukan dari pemain nomor 22 ini. Ya, 16-17 untuk tanah tumbuh. Nomor 11-50, angkat nomor 28, kerjasama nomor 22, keras sekali ke belakang, tetapi keluar. Poin untuk tanah tumbuh, 17 sama, set yang pertama. Ya, terima pula nomor 6, kerjasama nomor 8. Kali ini gagal penyelamatan dari pemain tanah tumbuh, pindah poin, 18-17. Timang-timang bola nomor 6, lakukan serpen. Bola ke belakang tinggi sekali, diterima angkat. Apa yang dituju, tetapi tidak sempurna, keluar lapangan poin. 19-17. Nomor 6, lakukan serpen, bola keras ke belakang, ada di sana yang dituju, toser, angkat, smash kali ini. Bisa diselamatkan, angkat bola tinggi sekali. Smash yang dilakukan, nomor punggung 12, masuk. Kali ini, iya masih bisa diselamatkan nomor 9. Apa yang terjadi? Ternyata gagal penyelamatan pemain dari pelayang ini. Pindah poin, 18-19. Gerak tipu dilakukan, ada pemain di sana. Smash dari nomor punggung 12, masuk, pindah poin, 20-18. Keras, nomor punggung 12, tidak bisa menyelamatkan bola dari pemain tanah tumbuh kali ini, poin 21-18. Gagal penyelamatan nomor 39 kali ini. Poin untuk pelayang 22-18. Masih nomor punggung 12. Lakukan serpen. Bola ke belakang. Langsung aja ke belakang. Ada nomor 6 di sana. Masuk. Lagi-lagi ke belakang. Angkat nomor 2. Smash dari belakang tapi ragu-ragu sehingga tidak menyeberang. Kali ini pindah poin 19-22. Angkat bola, nomor 8, selamat nomor punggung 9. Keras dari belakang, nomor punggung 9 terima bola, angkat nomor punggung 8, umpan ke nomor punggung 11, langsung ajak ke belakang, ada pemain di sana, angkat tinggi, smash keras, tetapi bersarang di net, pindah poin, 23-19. Terima bola, kan saya pun nomor punggung 2, tinggi sekali. Masih bisa diselamatkan. Nomor 11-50, angkat nomor 28. Siapa yang dituju? Ada kawannya di sana, tetapi gagal menyelamatkan bola. Nomor 9, sehingga pindah poin. 20-23. Ya, kita lanjutkan nomor 11, angkat bola nomor 8. Masih bisa diselamatkan, langsung ke belakang. Tinggi sekali. Apa yang terjadi? Masuk. Bagus sekali, keras kali ini. Tidak bisa diselamatkan oleh nomor 12 dari pelayang sehingga angka untuk tanah tumbuh 21-23. Kita lanjutkan. Terima bola nomor 12. Masih bisa menyelamatkan bola. Apa yang terjadi? Pelanggaran dilakukan. Poin 22-23, satu angka ketinggalan dari tanah tumbuh. Sebelas nomor 58 belakang.
Pelayang legend berhadapan dengan Tanah Tumbuh. Iya, kita lanjutkan. Gagal penyelamatan bola. Poin 1-0. Ya, 2-0 untuk pelayang. Keras dari belakang, masuk di terima nomor punggung 2 bersama nomor punggung 9, angkat nomor punggung 8 langsung. Kali ini smash, keras sekali. Tidak bisa diselamatkan dari nomor punggung 9 kali ini. Pindah poin, 1-2. Keluar, serangan yang dilakukan pemain dari Tanah Tumbuh. Ya, kita lanjut kembali. Nomor 26, ada pemain di sana. Tidak bisa menyelamatkan bola nomor 39. Dari Tanah Tumbuh kali ini. 4-1. Berat ibu, ada nomor 6 di sana. Angkat bola tinggi sekali. Smash dari nomor punggung 6 masuk. Dibalas kali ini. Masih bisa diselamatkan nomor 2. Dengan mudahnya nomor punggung 8 menyeberangkan bola. Kali ini berhasil. Poin untuk pelayang. Kali ini gagal serven yang dilakukan, tidak menyeberang, pindah poin, 2-5. Tanah pun lawan serven, bola tinggi ke belakang, ada nomor 2 sana, angkat tinggi sekali nomor 8, smash kali ini nomor 12, masih bisa diterima, begitu manisnya. Kali ini smash keras dari pemain, Tanah Tumbuh masuk. 3-5. Kali ini smash. Apa yang terjadi? Salah pengertian pemain dari pelayang ini. Sehingga angka untuk Tanah Tumbuh 4-5. Masih lawan serben. Terima nomor 9, angkat nomor 8, 7 nomor 12, gerak tipu di sana, masuk. Pindah poin, 6-4. Layang lakukan serben, nomor 8, ke belakang. Siapa yang dituju? Tidak bisa menyelamatkan bola nomor 16 kali ini dari Tanah Tumbuh. Poin untuk pelayang, 7-4. Angkat bola nomor 7 ini. Smash keras yang dilakukan dari pemain Tanah Tumbuh masuk. Pindah poin. 5-7. Ternyata dihadang pukulan kali ini. Bola untuk Tanah Tumbuh poin 6-7. Ada pemain di sana.
nomor 9, angkat nomor 8, kali ini nomor 2 smash, 8 smash. Tidak bisa diselamatkan dari pemain belakang, tanah tumbuh kali ini. Pindah poin 8-6. Ya, time out. Mudah-mudahan membawa keberhasilan dengan klubnya masing-masing. Kita lanjutkan. Untuk pelayang bola, lakukan serven ke belakang. Langsungan dikembalikan. Angkat nomor punggung 2. Kali ini selamat nomor punggung 9. Smash kali ini dikembalikan lagi nomor punggung 9. Terima bola. Smash dari nomor punggung 9 masuk. Panjang kali ini. Iya, masih bisa selamatkan. Oh, ternyata kali ini dari tanah tumbuh yang mematikan bola sehingga angka untuk pelayang 9-6. Ya, kali ini gagal penyelamatan bola dari Rahil nomor punggung 9 ini. Seven ke belakang. Ada Rahil di sana, terima bola angkat tinggi sekali. Kali ini gerak tipu. Dikembalikan. Masuk serven yang dilakukan nomor 6 dari pelayang. Poin 12-6. Keras sekali. Ya, kali ini gagal juga penyelamatan. Ya, tim out diminta dari tanah tumbuh. Oke. Masih pelayang mereka. Tak bola tak. 13-6. Muri speaker. Keras sekali smash yang dilakukan pemain belakang dari tanah tumbuh sehingga pindah poin 7-13. Set yang kedua. Terima bola nomor punggung 11, angkatlah nomor punggung 2, 7, masuk kali ini gerak tipu yang dilakukan nomor punggung 9 dari pelayang. Kali ini pindah poin 14-7. Keras sekali servernya di luar nomor punggung 12, kali ini bisa dikembalikan. Iya, pemain bagus sekali. Oh, menyentuh tangan meskipun sebenarnya out dari pelayang kali ini. Pindah poin 8-14. Ya, nomor punggung 7, saudara Res melakukan serven. Bisa diselamatkan meskipun begitu sulit. Nomor punggung 9, angkat nomor punggung 2. Keluar. Nomor punggung 2. Ya, langsung aja dari tanah tumbuh kali ini terima nomor punggung 11, angkat nomor punggung 2 dari pelayang kali ini. Gerak tipu dilakukan, ada di sana, masuk kali ini. Iya, ternyata mengenai badan dari pemain pelayang kali ini. Pindah poin untuk tanah tumbuh 9-15. Masuk nomor punggung 11, angkat bola. Smash dilakukan, masih bisa dikembalikan. Apa yang terjadi? Masuk. Salah pengertian, dibiarkan begitu saja dari pemain pelayang sehingga poin untuk tanah tumbuh 10-15. Masuk kali ini dibiarkan pemain belakang dari pelayang.
11, 15. Keras kali ini servenya dilakukan, tapi bersarang di net. Pindah poin. 16-11. Pelayang lakukan serve nomor punggung 9, bola tinggi. Bisa diselamatkan, angkat bola. Smash. Begitu mudahnya menyelamatkan bola nomor punggung 6 dari pelayang ini. Poin 17-11. Ya, bagus sekali Mas Yopo dan pakai kaki. Apakah yang terjadi? Tetapi penyelamatan keluar. Sehingga angka untuk pelayang 18-11. Ya, angka nomor 11 kali ini kerjasama nomor 2 dari pelayang. Iya, begitu bagusnya. Masuk. Kali ini salah pengertian. Dibiarkan, diperkirakan keluar, tetapi masuk. Poin 19-11. Keras sekali, masih bisa diselamatkan. Oh, gagal. Kali ini tidak sempurna penyelamatan bola yang berkostum hitam dari tanah tumbuk kali ini. Sehingga angka 20-11. Gerak tipu dilakukan dari tengah tumbuh. Masuk, ada nomor 11 di sana. Kerjasama nomor 2 ke belakang. Tinggi sekali. Smash dari belakang. Masuk kali ini. Sungguh manis yang dilakukan pemain dari tanah tumbuh. Kali ini poin untuk tanah tumbuh 12-20. Pindah poin. Lakukan 7. Keras. Masuk. Poin 13-20. Masih dari tanah tumbuh melawan serpen. Kali ini begitu kencangnya penerimaan bola dari pelayang sehingga toser tidak bisa menyelamatkan bola. Poin 14-20. Iya, bagus sekali. Nomor punggung 6 kali ini. Smash dari belakang, keras tapi keluar. Pindah poin, 21-14 untuk pelayang. Timang-timang bola, nomor punggung 11 lakukan serpen. Smash kali ini, masuk. Angkat nomor punggung 2, smash nomor punggung 12. Iya. Yeah. Kali ini bersarang di net, semesan yang dilakukan oleh pemain dari tanah tumbuh. Poin 22-14, tinggi sekali. Ya, begitu tenangnya menerima bola pemain dari pelayang kali ini. Keluar yang dilakukan nomor punggung 12, smash dari pelayang. Pindah poin, 15-22, set yang kedua. Kita lanjutkan. Nomor punggung 8 masih bisa menyelamatkan bola. Oh, gagal. Terlalu ke belakang penyelamatan bola nomor punggung 11 kali ini sehingga angka untuk tanah tumbuh 16-22. Tinggi sekali nomor 6 terima bola. Masih bisa diselamatkan meskipun begitu susahnya. Smash kali ini masuk. Lagi-lagi terima bola. Kali ini gagal lagi. Apa yang dilakukan dari pemain tanah tumbuh berkostum hitam ini? Tidak bisa menyeberangkan bola. Angka untuk pelayang 23-16. Gagal penyelamatan bola nomor 28 dari tanah tumbuh sehingga 24-16. Set point, set yang kedua. Keluar kali ini set point yang dilakukan dari pelayang. Masih ada kesempatan untuk tanah tumbuh 17-24. Apakah bisa menyamai ataukah berakhir?
Oh, ternyata berakhir. Untuk set yang kedua dimenangkan dari pelayang, yaitu dengan skor 25-17. Tanah tembuh. Keras kali ini masuk. Begitu kerasnya pukulannya dilakukan dari pemain pelayang, tetapi bersarang di net sehingga Anta unduk tanah tumbuh 3-8. Smash nomor 12 gagal dari pelayang kali ini. Poin untuk tanah tumbuh 4-8. Bola tinggi. Lagi-lagi begitu sulitnya menyelamatkan bola dari pelayang nomor punggung 2. Poin 5-8. 3 angka ketinggalan dari tanah tumbuh. Nomor punggung 8 terima bola angkat nomor punggung 2. Smash dari nomor punggung 9 kali ini masuk. Pindah poin 9-5. Gagal serve yang dilakukan, kurang konsentrasi nomor punggung 12 dari pelayang kali ini sehingga pindah poin 6-9. Lagi-lagi salah pengertian dari pelayang, poin 7-9, 2 angka ketinggalan dari tanah tumbuh. Ya. Time out diminta, tapi karena waktu tidak diperbolehkan dari wasit. Langsung lanjut. Masuk. Nomor 11 lakukan smash, masuk. Masih bisa dikembalikan. Keras sekali pemain gital dari pelayang kali ini dibalasnya. Masih bisa selamatkan nomor 11 kali ini. Nomor 7 dari tanah tumbuh, Mas. Iya, siapa yang bertahan? Nampaknya relikanya kali ini kosong. Begitu manisnya menempatkan bola. Iya, time out. Dipersilakan. Kali ini ya, kita lanjutkan lagi. Tinggal satu angka ketinggalan dari tanah tumbuh kali ini. Bisakah untuk menyamakan kedudukan atau sebaliknya akan tertinggal lagi? Kita lanjutkan. Terima bola nomor 8 dari pelayang. Smash masuk. Kali ini bisa dikembalikan nomor 2 dari angkat bola. Begitu mepetnya masih bisa diselamatkan. Nomor 39 dari tanah tumbuh, smash dari belakang. Kali ini diterima nomor 6. Masuk. Iya. Jangan. Nomor punggung 2 smash lagi dari nomor punggung 8. Kali ini begitu mepetnya tidak bisa diselamatkan pemain dari tanah tumbuh kali ini. 10-8 untuk pelayan. Iya, masih bisa diselamatkan tetapi keluar penyelamatan bola dari tanah tumbuh. Poin 11-8. Tiga sembilan angkat bola dari belakang, keras sekali, salah pengertian, sudah dihadang pemain tengah sehingga ketipu pemain belakang dari pelayang, bola keluar lapangan. Pindah poin 9-11. Langsung aja nomor punggung 2 kali ini dari pelayang, smash. Nomor 2 angkat bola, siapa yang dituju? Nomor 11 masuk. Lagi-lagi. Umpan yang begitu manis. Masuk.
Ya, gerak diri yang dilakukan, ada orangnya di sana. Penyelamatan bola nomor 3 dari pelayang, dari tanah tumbuh masih kami. Kemas keras yang dilakukan masih bisa diselamatkan. Ya, rally panjang juga kali ini. Keluar. Pengamatan bola yang begitu jernih dari tanah tumbuh sehingga angka untuk tanah tumbuh 10-11. Langsung aja nomor punggung 2 dari pelayang. Iya, masih bisa menyelamatkan bola kali ini. 11 sama. Set penentuan sore hari ini antara tanah tumbuh sama pelayang. Bola tinggi sekali. Terima nomor punggung 11, angka nomor punggung 2. Gerak tipu yang dilakukan. Apa yang terjadi? Ada pelanggaran dari tanah tumbuh. Pindah poin 12-11. Ya, sama-sama kuat. Lakukan seperti nomor 9 ke belakang. Masuk. Angkat bola nomor 2 dari pelayang. Selamatkan dari belakang nomor 12. Kali ini umpan yang begitu manis. Langsung ke aja. Iya, dari masing-masing klub. Ya, smash kali ini begitu manisnya. Smash yang dilakukan dari pemain tanah tumbuh sehingga pindah poin 12 sama. Iya, 12 sama. Keras serbet yang dilakukan poin dari tanah tumbuh. Nomor punggung 39. Saudara Rahel kali ini poin. Kali ini gagal bersarang di net, serve yang dilakukan sehingga pindah poin 13 sama. Nomor punggung 11 dari pelayang lakukan serve ke belakang. Angka tinggi di sana, diumpankan, smash. Terima nomor punggung 9, angkat nomor punggung 2, selamat nomor punggung 6. Masuk nomor punggung 6 dari pelayang. Gerak tipu, masih masuk. Smash lagi, iya, masih bisa diselamatkan. Begitu bonusnya, iya, offset ternyata ini pemain dari tanah. Poin untuk pelayang, 14-13. Ya, set max point set yang ketiga. Lakukan seven tinggi sekali ke belakang, kali ini masih bisa diselamatkan. Iya, kita lanjutkan. Nomor 9 dari pelayang angkat nomor 2. Nomor 6, siapakah yang ditunggu kali ini gagal penyelamatan nomor 7 dari tanah tumbuh. Sehingga set yang ketiga dimenangkan oleh pelayang dengan skor 15-13. Untuk kali ini pertandingan putri dimenangkan dari dusun pelayang.